memanfaatkan waktu yang sempit. Sahabat iman, sahabat kehidupan, bulan suci Ramadan merupakan bulan suci yang paling indah, yang paling bagus, yang paling baik digunakan untuk berintrospeksi diri, untuk mengevaluasi kinerja kita selama ini. Karena bisa jadi Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin harus memperbaiki kinerja kita dan memanfaatkan waktu dan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asr, innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr." Demi masa, sesungguhnya setiap manusia, setiap orang dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Oleh karena itu, wahai sahabat iman, marilah kita manfaatkan sisa-sisa bulan Ramadan tahun ini, yang mungkin Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Karena bisa jadi beberapa hari kemudian atau beberapa saat kemudian Allah akan mencabut nyawa kita. Maka manfaatkanlah bulan suci Ramadan yang tersisa ini untuk memperbaiki kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memperbanyak amal soleh, berzikir, bersedekah, berinfak, bertilawah, membaca Al-Qur'an, salat, tahajud. Kemudian juga kita harus saling menasihati sama kita, menasihati dalam kebaikan dan kesabaran dalam melaksanakan syariat Islam ini. Kesabaran dalam menghadapi cobaan-cobaan yang kita hadapi. Dan kita juga harus istiqomah dalam empat hal ini. Semoga yang sedikit ini bisa menjadi renungan Ramadan bulan ini. Jangan lupa untuk selalu berbuat baik setiap hari untuk diri kita, orang lain, dan tentunya untuk agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.